Ya, selamat siang. Kembali kita ke hari PLTS ya. Jadi siang ini kita akan share tentang alat tester, yaitu alat tester voltase baterai eksternal dengan tipe PZEM atau PZEM strip 015 DC. Jadi alatnya seperti ini ya. Dia ada, pertama ada voltase yang menunjukkan 13,6 volt. Dan di bawahnya ada current. Current itu satuannya ampere ya. Jadi ini menunjukkan 6,44 atau 47 ampere. Dan di bawahnya ada power. Powernya 87,4 sampai 87,7 watt satuannya. Dan terakhir ada energinya ya. Di sini ada energi menunjukkan 015,68 kWh energinya. Nah, yang di tengah ini ada gambar baterai, yaitu SOC. Ini ada garis-garis hijaunya yang menunjukkan isi di dalam baterai ini, persentasenya ya sekitar 80% isinya ini terbaca. Selanjutnya ada capacity. Capacity-nya satuannya AH ya, ampere hour. Ini menunjukkan 250 ampere hour yang ada sekarang ini. Dan di bawahnya capacity ada external resistance, yaitu satuannya ohm, menunjukkan 02.1 ohm. Dan bawahnya lagi internal resistance, satuannya mili ohm ya, yang menunjukkan 129 sampai 130 mili ohm. Dan terakhir ini running time. Nah, ini menunjukkan waktu ya. Waktu runningnya sudah sekitar 232.22 time jadinya waktunya. Jadi alat ini saya pasangkan di baterai atau aki. Yang saat ini saya pakai baterainya ada 4 baterai ya, dengan kapasitas satu baterainya 100 AH ampere hour. Jadi 100 AH kali 4 ya, 400 ampere hour. Dari baterai kabel masuk ke wattmeter ini, dan output dari wattmeter masuk ke inverter. Jadi fungsi dari wattmeter ini untuk mengetahui kapasitas baterai, dan output dayanya yang digunakan inverter sudah berapa banyak dia mengeluarkan energi. Jadi kita mudah untuk memonitor kapasitas baterai dengan alat ini. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan cara setting alat ini ya, wattmeter ini. Nah, di sini ada tombol ya, ini untuk tombol setting. Jadi yang pertama kita setting adalah kita pencet ini sekitar 3 detik ya. Nah, ini berubah 3 detik.
dan kita pencet lagi 3 detik. 3 detik ya, kita pencet lagi. Nah, ini menunjukkan settingan baterai ya. Baterainya 14,5 volt. Jadi settingan high voltasenya. High voltase saya setting 14,5. Jika mau merubah tinggal pencet lagi, misalnya 14,6, 14,7 atau 13,8. Ini tinggal pencet-pencet saja. Nah, yang sekarang saya setting 14,5. Untuk baterai fullnya ya. Jadi cut off-nya. Setelah selesai 14,5, kita set. Kita pencet lagi 3 detik. Nah, ini. Jadi keluar setelah pencet 3 detik 12,1 volt. Di sini 12,1 menunjukkan batas bawah ya, atau lower voltase, yang mana jika di bawah 12,1 ini dia akan cut off. Nah, jadi settingan bawah 12,1, settingan atas 14,5 ya. Nah, ini nilai SOC-nya nanti akan nampak. Nah, setelah kita setting 12,1, kita pencet lagi 3 detik. Nah, dia akan timbul seperti ini. Jadi SOC-nya sudah terbaca, yang di bawah sini 12,1, paling atas ini 14,5. Jadi kondisi baterai saat ini ada di sini sekitar 13,5 volt. Jika full dia hijaunya di sini nanti. Nah, selanjutnya kita setting untuk ampere. Sama, pencet 3 detik ya. Pencet lagi. Nah, ini. Kita pencet lagi 3 detik. Nah, ini settingan ampere yang dimaksud, yaitu resistor sun-nya ya. Kita pakai resistor sun-nya yang berapa ampere. Kebenaran di sini saya pakai resistor sun-nya 200 ampere ya. Jadi kalau mau pakai yang 300 kita pencet sekali, atau pencet lagi maka yang 100 ampere atau 50 ampere. Nah, jadi saya memakai yang 200 ya. Setelah setting 200 ampere, kita pencet lagi 3 detik. Nah, berarti sudah ke setting dia punya resistor sun-nya 200 ampere. Dan kita akan setting ke bawahnya lagi. Sama, pencet 3 detik. Pencet lagi. Pencet lagi. Nah, jadi kita untuk menghapus KWH ya, kita reset ya. KWH ini menunjukkan 1569. Jadi kita bisa hapus, kita reset. Contohnya seperti ini. Kita pencet 3 detik. Pencet sekali, dua kali. Nah, ini ada clear. Clear KWH, tinggal kita pencet. Nah, ini untuk amp-hole-nya ya, AH-nya ya. Bentar, kita pencet 3 detik. Pencet lagi. Lah, ini kita pencet 3 detik. Nah, ini ternyata sudah kita reset ya. Energinya jadi 0. Sekarang kita akan reset di bagian ini. Pencet 3 detik. Pencet sekali, pencet lagi, pencet lagi. Nah, ini kita reset. Nah, akhirnya jadi 0 ya, mili AH-nya ya. Tinggal yang sebelah sini. Kita pencet 3 detik. Kita pencet lagi, sekali lagi,
Sekali lagi, timingnya kita pencet 3 detik. Nah, berarti sudah kereset, jadi runningnya dari nol lagi. Ya, begitu ya. Kiranya cara setting untuk tester baterai yang bermerek dan tipenya yaitu PZM 015 DC dengan resistor shunt. Resistor shunt-nya ada yang 50 ampere, 100 ampere, sampai 300 ampere. Ya, kira-kira demikian cara settingnya ya. Dan kita akan lihat resistor shunt-nya di dalam ya. Ya, ini dia resistor shunt-nya. Jadi kita pasang di sini ya resistor shunt-nya nih. Nah, sebentar, seperti kurang terang. Ya, ini. Jadi resistor shunt-nya ini ya, antara kabel negatif ke negatif. Nah, ini kita pasang yang bernilai 200 ampere. Jadi ini nampak belakangnya. Ini cara pasangnya ya. Dia punya skema seperti itu. Ya, sekian buat teman-teman semua, semoga dengan penjelasan wattmeter bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Jika ada kekurangannya atau apa, kita bisa sharing. Ya, sekarang lagi proses hampir 400 watt ya. Dia punya output dari solar panel PV-nya. Oke, sekian, terima kasih. Salam PLTS untuk semua.